Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, baik. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan para direktur dan seluruh staf yang hadir, Pak Bupati Merauke dan Bupati Asmat, Bupati Mapi, dan Boven, mewakili anggota DPR Kabupaten Pemekaran ini semua, Adi Edo dari DPRP. Saya kasih lewat sedikit, saya lihat semesta pas asisten 1, asisten 2, urutan saja berbeda tidak apa-apa. Nah, yang saya hormati dan saya banggakan, saya ada tahan-tahan emosi, jadi ya memang ada. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama dari TNI, Polri, terima kasih untuk kita semua. Kami dua hadir ini baku balas pantun, tapi saya kira ini supaya diklarifikasi jelas, jadi tidak ada dusta di antara kita. Karena saya bangun reputasi saya itu bulan Oktober ini 23 tahun non-stop. Ini di Kota Jayapura, Provinsi DPR RI. Jadi kalau hanya masalah yang tidak benar harus meruntuhkan kehormatan dan dibawa keluarga saya, itu saya marah. Saya datang hari ini untuk saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Saya tadi begitu turun dari pesawat langsung dijemput oleh Ketua LMA Kakak Edo, jadi Mahuse menyampaikan permohonan maaf. Saya dalam hati yang salah itu manus, bukan LMA. Jadi tensi saya mulai perlahan turun karena Adik Romana minta maaf tadi. Kalau tidak pasti tensi tambah naik. Jadi sudahlah, kalau kita saling memaafkan. Kepada pasukan merah di selatan juga sudah tidak usah lagi, karena ini teman-teman siap untuk gugat aja ke jalur hukum pencemaran nama baik. Tapi ini super mohonan maaf resmi, jadi kita lupakan semua yang terjadi. Jadi pada keluarga saya, masyarakat di selatan dan semua marah, meskipun ada pro kontra di bawah karena bahasa yang mengambang. Saya ketemu yang Mandenas, ketemu Pak Komar, Rudin, dan anggota DPR lain-lain, bayangnya mana sekarang. Dan tapi cara angka nanti KPK mari, kalimat itu yang membuat perterjemahan di bawah ini jadi bebas. Tapi saya sampaikan di tempat ini, di bawah kemanapun saya siap ada, tidak setiap pernah melakukan. Jadi untuk pasukan saya yang sudah ini semua kita lupakan, membangun Papua ke depan lebih penting daripada saling menanggapi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Pada hari Romano saya ingatkan, menjadi pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Saya jaga itu betul sampai hari ini, makanya saya masih berdiri tegak di depan ini. Teman-teman naik 1, 5 tahun, 10 tahun rontok, saya 23 tahun bulan Oktober nanti di semua jenjang saya. Dan saya jaga kehormatan itu. Makanya partai besar ini beri tugas menjadi ketua bidang kehormatan. Itu karena ada sejarahnya. Baik, itu sebagai merespon ya.
supaya semua hal bisa diklarifikasi. Selanjutnya saya mau sampaikan sedikit proses legislasi yang kita lakukan. Pak Wamen, terima kasih saya diundang resmi oleh Depdagri untuk ikut serta dalam balik rombongan ini sebagai orang yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan proses revisi Undang-Undang Nomor 21 menjadi Nomor 2, kemudian dari Nomor 2 yang melahirkan provinsi-provinsi. Ya. Jadi yang benar adalah usulan pemerintah itu ada 3 pasal. Pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 34 tentang keuangan, karena uang negara yang diberikan kepada Papua itu 20 tahun persis tahun 2021 kemarin. Dan alokasi umum 20% itu, 2% itu akhir kemarin, makanya dilakukan revisi menjadi naikkan anggaran menjadi 2,25%. Ini didengar baik ini, supaya ditindir-tindirkan lagi. Masing-masing orang bicara harus bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Jangan carikan diri kita. Barang ini rekaman-rekaman banyak itu bisa kita buka-buka. Kemudian pasal 76 tentang pemekaran, ya, dengan pemekaran. Pemekaran itu resmi hasil inisiatif pemerintah. Pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk dibahas. Jadi tidak ada orang punya jasa kepentingan di sini. Ini kepentingan negara yang disampaikan. Dari 3 pasal inilah kita teman-teman, bukan saya hanya ketua pansus, tapi semua fraksi di dalam juga ikut terlibat di dalam. Ini kerja kolektif seluruh partai politik. Saya tidak mengklaim bahwa ini urusan orang per orang. Dari situ sampai dari 3 pasal ini menjadi 20 pasal. Ya. 20 pasal. Jadi 17 pasal itu murni diperjuangkan oleh teman-teman anggota DPR RI. Dan itu baru pertama dalam sejarah regulasi Republik Indonesia. Saya tidak perlu dihargai karena saya mewakili Papua. Tapi saya hanya butuh kejujuran antara kita. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu tentang keanggotaan DPR Papua dan DPR Kabupaten Kota. Itu perjuangan murni kita sebagai afirmasi politik untuk orang asli Papua. Karena apa? Undang-undang Otsus ini itu dilahirkan oleh negara untuk kepentingan orang asli Papua. Wujudnya adalah afirmasi kita kemarin daripada dibentuk partai politik, masing-masing suku bisa buat partai, dan dana Otsus bisa habis untuk urus partai politik, maka kita usulkan dan negara setuju diangkat kursi 25% di kabupaten kota tanpa lewat pemilu. Ini juga karena kasus Merauke 30 kursi orang asli cuma 3 orang kalau saya tidak salah. Oleh karena itulah kita memberi afirmasi ini, perjuangan bukan jatuh dari langit. Dan ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh kepada teman-teman yang nanti akan berkuasa di sini. Supaya lihat benar-benar saudara-saudara itu orang asli yang tidak berafiliasi kepada partai politik itu yang diangkat. Bukan yang partai politik sudah laku jual di daftar caleg lalu datang merayap lagi minta di sini, tidak boleh. Saya awasi ini sampai 2024 sebagai pemerintah. Dari 25% itu 30% harus dari perempuan. Jadi yang laki-laki kamu ya jangan mau laki-laki saja. Itu sudah dibuat di undang-undang 30%. Jadi 30 sekitar 6 kursi ya ada 2 perempuan. Itu ada hal-hal yang nanti menonjol di
perubahan itu ada 4 poin. Yang kedua tentang bidang ketenaga kerjaan, tentang perekonomian pasal 38 itu menegaskan melakukan usaha perekonomian di Papua wajib mengutamakan orang asli Papua. Regulasi jelas tegas. Tinggal teman-teman yang berkuasa juga harus jelas. Jangan membuat regulasi bagus tapi pelaksanaannya nol besar. Saya tidak mau disumpah oleh sejarah. Kemudian yang kedua, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan untuk orang asli Papua sehingga orang asli Papua dapat menikmati pendidikan sampai jenjang pendidikan di pendidikan tinggi dan tingkat kesehatan akan semakin meningkat. Itu diuraikan dengan baik dan sudah diturunkan di PP 106 dan 107. PP yang hanya biasa PP itu urusan pemerintah, tapi otsus ini DPR mengontrol sampai PP itu selesai. Saya ikut bahas satu persatu. Ya. Sekali lagi regulasi yang baik, kalau tidak dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan yang tidak baik, ya, Tuhan yang beri tulisan tindak yang disimpan di nama desa. Kemudian yang keempat, bidang pemberdayaan. Pasal 36 ayat 2 huruf D menegaskan bahwa sebesar 10% dari dana bagi hasil dialokasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Nah, Bapak dong masyarakat adat, awasi barang ini jangan tulis di sini tapi tidak sampai-sampai masyarakat adat. Kita hitung kursi untuk diangkat, kursi pengangkatan di seluruh Papua itu 250 kursi, Papua dan Papua Barat. Yang pemilu besok nanti akan diangkat. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya tujuan otonom kursi ini bisa tercapai. Ada satu badan khusus juga yang lahir dari ini. Meskipun badan ini kemudian juga dipimpin juga Pak Direktur, dulu saya yang usul barang ini, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua, hadir dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kenapa itu? Karena saya lihat masalah otsus ini turun, tapi pelaksanaannya juga tidak jalan baik. Saya pernah di Provinsi Papua, kita ke Dendagri, wah ini dasar ini kan, makanya dinaikkan supaya badan khusus dan yang bertanggung jawab masuk wakil presiden supaya urus ini serius, jangan buat tunggang-tunggang tapi tidak diurus baik. Tapi teman-teman eksekutif, maaf, mohon maaf, ini terlalu kreatif. Jadi badan yang saya maksudkan ini dipelintir menjadi badan koordinasi. Saya pelintir itu kalau sekedar koordinasi tidak perlu pakai wapres, itu menjatuhkan itu jabatan wakil presiden ini. Badan khusus titik supaya ada punya kekuatan power eksekusinya. Tapi ya sudahlah, itu sudah jalan. Nanti ke depan kita harus perbaiki supaya otsus itu harus ada tujuan yang kita capai, tidak sekedar nanti orang itu lalu kasih kulit-kulit kasih ke lain, tidak bisa begitu. Harus punya tujuan dalam rangka memperkuat persatuan nasional kita. Nah itu ada satu badan khusus itu, nanti setiap provinsi ini akan mewakilkan satu orang, tokoh-tokoh orang asli yang punya pengaruh duduk di situ untuk berbicara tentang perjalanan pembangunan di Papua dalam rangka otonomi khusus. Pak Bupati Merauke, Pak Bupati Asmat, Mapi, tolong ini diperhatikan dengan baik. Jangan besok hanya urusan uang saja, tapi regulasi harus dioperasionalisasikan. Itu hal-hal yang harus diperhatikan secara saksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Saya ada kutip kata terakhir saya. Masa depan Papua ditentukan oleh kepemimpinan daerah. Gubernur, bupati, wali kota, serta kerja keras dan kesadaran kolektif rakyatnya. Stop mencari kambing hitam. Atas lembat atau tidaknya, ideal atau
tidaknya sponsor selama 20 tahun. 20 itu sudah kita lewat. Kita tidak kembali ke sana lagi. Kita tidak bisa mutar balik jarum jam darah kita. Bergerak terus ke depan. Dengan penolakan sampai hari ini, ya wajar-wajar saja. Kita tidak bisa menghindar sebagai negara demokrasi. Esensi demokrasi itu adalah perbedaan. Tapi tidak boleh perbedaan itu diwujudkan dalam tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang rusak. Perbedaan tetap dalam proses demokrasi itu sendiri. Hanya saya dapat caci maki itu tiap hari. Bahkan yang pemimpin agama juga banyak kan. Tapi tidak apa-apa, itu pilihan politik. Saya pikir dengan otsus dan pemekaran itulah saya bisa berjuang di sini. Di lain-lain selain itu saya belum punya kemampuan di sana. Jadi kalau kita pergi berburu belum dapat rusak, ada tikus tanah, ambil dulu tikus tanah supaya ada tenaga baru pergi ke tenaga, ambil rusak. Jangan sampai pikiran cari rusak, padahal tidak ketemu rusak, kembali tikus tanah seperti dan mati konyol di tengah lupaan. Itu namanya kita punya akal tidak ada. Akal hibat bijaksana itu tidak ada. Kira-kira itu logika yang saya mau kasih tahu. Dan kita tadi beberapa yang saya sampaikan dan juga kepada Ade Umanus dan Pak Kambu ini sudah berdua di tegung aja. Ade Rinto, Ade Thomas, Ade Michael, kamu ini adalah masa depan Papua Selatan. Dan yang lain-lain yang saya tidak sebut satu persatu. Karena ini panggung silakan boleh bertarung. Tapi tetap berpegang pada etika, pada adat istiadat yang saling satu pun satu. Pemekaran ini adalah cara bukan tujuan. Sekali lagi, pemekaran itu hanya cara. Tujuan bagaimana rakyat ini hidup besok lebih baik. Bisa sekolah, pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, ekonomi yang baik, dan menatap masa depan yang lebih baik. Jangan kita pemekaran langsung kamu saling satu injak satu karena menjadi gubernur. Gubernur juga bukan tujuan. Gubernur itu cara, itu jalan untuk mencapai tujuan. Dan saling menghargai antara satu sama yang lain. Karena ini adalah perjuangan kolektif. Tadi saya belum sebut kakak John. Terakhir spesial saya angkat hormat kepada kakak John dan siapapun orang yang kita hari ini. Kau adalah pelaku pahlawan untuk Papua Selatan. Yang kamu boleh ngomong apa atas ini, saya punya sekatan khusus. Kita boleh berbeda. Dulu, Republik ini juga sama. Banyak orang yang berjuang, tapi proklamasi atas nama bangsa Indonesia itu Soekarno dan Hatta. Begitu. Belajarlah dari mobil. Pentil mobil itu kecil, tidak ada orang tahu, ya kecil sekali, yang penting pada tidak dihitung. Tapi ketika dia tercopot dari mobil, mobil besar itu tidak bisa apa-apa. Itulah yang menentukan jalannya mobil. Dalam politik, dalam perjuangan, itu selalu yang tidak kelihatan, itu yang biasa menentukan perjalanannya. Terima kasih.